Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurun semuanya, kembali lagi berjumpa di channel YouTube saya Nurun Nikmah. Ya, jangan lupa subscribe, like, and share ya tentunya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang aplikasi untuk mengompres video. Baik, di sini saya menggunakan Handbrake ya. Sebelumnya bisa di download di Google ya. Yang lumayan seperti ini ya. Oke, kita langsung aplikasi bagaimana cara penggunaannya. Oke, kita klik dua kali aplikasi Handbrake-nya, kita tunggu. Baik, sebelumnya kita sudah punya file video ya, di sini saya contohkan. Nanti kita filenya itu ditarik ke kotak sini. Oke, baik, kita aplikasikan. Baik, saya contohkan ini file video saya, ini 25,1 MB. Baik, kita klik dan tarik, kemudian taruh di drop sini lagi. Oke, kita tunggu. Baik, ini sudah tampil. Kemudian langkah selanjutnya kita klik video. Ini klik video. Baik, biasanya konstan kualitasnya angka 40 bisa saya menggunakan. Baik. Oke, 40. Kemudian di optimize video kita pilih ke medium. Jadi ada slow, slower, ini medium. Baik. Kemudian kita baik, kita coba di sini. Kita simpan di situ dan kemudian kita stop. Ya. Nah, ini proses menyimpan. Baik, kalau sudah selesai ya, sudah selesai, kita cek ini perbandingannya. Oke. Dari 25 MB menjadi 4 MB ya, ini lumayan tadi dari pengaturannya sesuai dengan keinginan kita mau menjadikan berapa ya. Mungkin itu aja tutorial dari Handbrake, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.